Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku ya teman-teman. Ini aktivitasnya tuh di sore hari gitu ya, sekitaran pukul 2 siang gitu. Aku tuh mau bikin seblak coet gitu ya, seblak ala Kak Rafael Tan gitu ya, yang viral di TikTok. Aku mau nyobain gitu bareng saudara-saudara aku nih. Aku mau nyeblak gitu. Dan ini bumbunya ada kencur, bawang putih, sama gula pasir, masako, ada cabai rawit hijau juga. Dan tadi si kerupuknya tuh udah aku rebus dulu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau ulek gitu ya teman-teman. Dan aku juga lagi manasin si minyaknya ya teman-teman, karena caranya tuh seperti itu ya, di minyak ya, minyaknya tuh dituangin ke sini gitu, ke cobeknya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, mohon dong dukung channel aku dengan cara like video, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga bunyiin tombol lonceng merahnya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat notifikasi dari video aku selanjutnya. Oh ya teman-teman, dan ini aku juga lanjut masukin si minyaknya ya teman-teman. Ini tuh minyaknya udah panas banget, dan ini aku aduk-aduk gitu ya teman-teman. Sebenarnya harusnya sih nggak diaduk dulu ya teman-teman, biar si minyaknya tuh memasak si bumbunya gitu. Cuma aku tuh nggak tahu gitu ya, keburu-buru gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nih rasanya enak kok. Dan aku juga belum sapa-sapa nih teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku juga lagi masukin si kerupuk yang udah aku rebus itu ya teman-teman. Dan lanjut aku juga aduk-aduk gitu. Oh ya teman-teman, tadi juga aku udah masukin si lada bubuk gitu ya. Kayaknya ada yang kurang gitu ya, kalau aku bikin seblak tuh selalu pakai itu ya, lada bubuk gitu. Dan ini aku juga aduk-aduk ya, masih aduk-aduk. Ini tuh rasanya enak ya lum. Ternyata enak gitu. Gak tahu dari mana ya ide si Kak Rafael, jenius banget gitu ya, bikin seblak kayak gini sampai viral banget. Kayaknya tukang pabriknya jadi kebanjiran orderan ya, sangat berkah gitu ya atas keviralannya. Dan ini alhamdulillah udah selesai teman-teman. Aku juga bikin seblak kuah ya teman-teman, cuma tadi nggak aku rekod ya pas masaknya, karena lumayan gitu agak ribet dan pengen cepat aja gitu. Dan ini hasilnya ya teman-teman, aku pindahin ke wadah aja karena cobeknya tuh mau dipakai gitu. Dan ini aku bikin seblak dari kerupuk sama basreng gitu ya teman-teman, karena saudara aku ngajak gitu ya bikin seblak basreng, karena beliau punya basreng gitu katanya di kulkas. Ya udah, ayo kita bikin aja, kata aku. Dan ini campurannya ada sosis gitu ya teman-teman, sayur sesim, dan ada kerupuk basreng, dan aku juga pakai telur gitu. Bumbunya sih sama aja ya teman-teman, kayak yang tadi gitu, cuma ditumis dulu gitu. Dan ini si yang pedesnya
cabai rawitnya sih diulek gitu ya, dipisah gitu karena ada anak-anak yang pasti mau makan gitu. Oke teman-teman, setelah selesai makan-makan bersama keluarga aku, ini lanjut di sore hari gitu ya, aku angkatin jemuran pukul 4 sore gitu ya teman-teman. Terkadang sih biasanya aku tuh angkatin jemuran jam 12-an gitu, jam 12 atau jam 1, jam 2 gitu, karena cuaca itu suka panas gitu ya teman-teman. Dan sekarang agak mendung gitu, cuma angkep gitu ya teman-teman, bikin hareudang di tempat aku mah. Dan ternyata pas malam harinya tuh hujan ya teman-teman di tempat aku. Lumayan lah ngademin gitu ya, ngademin hawa dari hareudangnya. Dan ini tuh aku lanjut nyuci-nyuci tadi pas udah masak seblak gitu ya teman-teman. Lumayan banyak karena yang makan itu lumayan banyak gitu ya, saudara-saudara, anak-anak. Dan ini makannya tuh di rumah aku gitu. Gitu ya, kalau di kampung mah suka rame gitu. Masak-masak bareng, makan bareng gitu. Terkadang masak atau makan tuh di rumah kakak aku, masak-masakan gitu ya teman-teman. Terkadang juga di rumah aku ya, bergantian gitu ya teman-teman. Enaknya di kampung tuh seperti itu ya. Alhamdulillah gitu bisa kumpul sama keluarga. Dan ini alhamdulillah cuciannya udah selesai. Lanjut juga aku bersihin kompor ya teman-teman. Sehabis masak tadi belum sempet aku bersihin. Dan ini aku semprotin si sunlight ya, biar cepet gitu ngilangin lemak-lemaknya. Dan begitulah cara aku beberes rumah ya, jangan ditunda-tunda gitu, supaya nggak jadi males gitu ya. Kalau udah nunda pekerjaan tuh hawanya tuh suka males aja gitu ya untuk ngelakuinnya, padahal kalau cepet tuh enak gitu dipandangnya. Dan ini cucianku lumayan banyak ya teman-teman. Dan aku juga udah lap-lap meja dapur aku, udah bersih dan nyaman lagi untuk nanti malam aku juga masak lagi ya teman-teman. Gak pernah ada hentinya ya pekerjaan IRT mah. Nyantai sedikit ya, beberapa menit lagi pasti beberes. Dan ini juga pekerjaan aku di malam hari, lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya ini video kelanjutan dari video kemarin ya, yang sebelumnya, cuma ini pas sore harinya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video receh aku. Terima kasih yang udah nonton dari awal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.